yang dibaca oleh ayat, ayat yang dibaca oleh qari, law anzalna hadzal qur'an, seandainya Quran ini kami turunkan ala jabalin, di atas bukit, kami turunkan Quran ini di atas bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, akan kau lihat bukit itu hancur berkeping berderai tak tersisa. Tapi kenapa ketika diturunkan kepada manusia, manusia tidak hancur? Pertanyaan yang belum pernah ditanyakan jamaah kepada saya, itu ditanyakan Pak Maksungkar ke saya tadi. Walaqallahul azim. Ustaz Soman, seandainya Al-Quran ini diturunkan ke atas bukit gunung, hancur berkeping tak tersisa, jadi debu. Tapi kenapa ketika diturunkan kepada manusia, manusia malah hidup tegak berdiri kekal awali? Ini pertanyaan sudah 10 tahun saya pulang ceramah, belum pernah jamaah nanya ini. Selama ini pertanyaan jamaah, Ustaz, bumi ini bulat apa petak? Ustaz, Nabi Adam sama Hawa ketika meninggal, ketika menikah, pakuannya siapa? Pertanyaan tidak bergizi, tidak berkualitas. Tapi pertanyaan tadi, kenapa ketika Quran diturunkan di bukit hancur berkeping, tapi kenapa ketika kepada manusia tidak? Betapa manusia yang merasa dirinya, dulu manusia kalau melihat gunung bukit, dia merasa dirinya kecil, bukit itu besar, akhirnya dia menyembah bukit, meletakkan sajen di kaki bukit. Maka Allah berkata, bukit itu tidak ada apa-apanya. Kalau Allah mau, dia cabut bukit. Bukit yang kita lihat sekarang, ternyata itu sepertiga di atas, dua pertiganya menghunjam ke dalam tanah. Tapi sampai masanya mungkin itu akan tercabut. Bapak ibu semua hafal ayatnya, watakunul jibalu kal ihnil manfus, bukan mampus, manfus. Manfus artinya bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan lalu kau hembuskan, manfus, bertebaran. Hebatnya bahasa Arab ada hurufnya yang sesuai dengan maknanya. Bagaimana menyebutkan huruf fa? Ambil kapas, letakkan ke tapak tangan. Siapa yang hurufnya keluar, kapasnya sudah keluar duluan, itu yang benar. Kalau ada yang menyebut fa, salah. Yang tepat adalah anginnya keluar duluan, baru hurufnya keluar. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa menyebut huruf fa? Pasti. Apa artinya? Bahwa mauhush, huruf shin mengeluarkan angin, huruf fa mengeluarkan angin. Kau letakkan bulu kambing, kau letakkan ke tapak tangan, kau tiupkan keras, begitulah gunung-gunung, gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Merapi, gunung habis semuanya. Lalu bagaimana engkau yang tidak ada apa-apanya? Tapi ingat, ketika engkau bersama Allah, ketika engkau bersama Al-Quran, namamu akan kekal abadi. Engkau akan masuk ke dalam surga, khalidina fiha abada. Gunung yang itu mana? Hancur. Bukit ini mana? Berkeping. Tapi nama kekal abadi, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, kekal abadi. Kyai Haji Ahmad Dahlan, kekal abadi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, kekal abadi. Gunung hancur, berderai, berkeping, diambil orang. Tapi nama manusia akan kekal abadi dengan syarat engkau bersama dengan Al-Quran, bersama dengan Allah. Oleh sebab itu maka engkau yang selama ini merasa dirimu kecil, tidak ada apa-apa di hadapan gunung, justru gunung itu yang tidak ada apa-apanya. Sekarang kita melihat bagaimana di Saudi Arabia, gunung-gunung yang besar bisa digali terowongan, masuk manusia ke dalamnya. Manusia diberikan Allah kekuatan, kudrat, iradat. Tapi sampainya masanya itu semua akan ditanya. Inna sama, telinga yang dulu kuberikan pada engkau, kemana kau pakai? Wal basar, mata yang dulu kuberikan, kemana kau gunakan? Wal fuad, hati, pikiran yang dulu pernah kupinjamkan, kemana kau gunakan? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.